Natalie Holscher akan menjalani ibadah umroh pada Ramadan 2023. Melansir dari detik.com, rencananya umroh perdana mantan istri Sule setelah mu'alaf 2020 bakal berlangsung selama 9 hari. Perempuan 30 tahun menyebut dirinya akan berangkat ke Tanah Suci bersama putra semata wayangnya Azam Andriansyah Sutisna. Di sana, ia berniat menghabiskan waktu untuk berserah sekaligus mengadukan berbagai ujiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natalie Holscher mengaku keinginan menjalani haji kecil sudah diniatkannya sejak menjadi Muslim.